Apa sebabnya Ustaz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwijk. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah.